Yo, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back again with me Fikar Fight, take it one on my channel Reaction Najib. Apa kabar kalian semua, kawan-kawanku, saudara-saudaraku? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat saja. Bukan hanya anda, bukan hanya gua, tapi semua keluarga tercinta yang ada di rumah ataupun sedang berada di mana, semoga dalam keadaan yang serupa, baik, aman, sehat. Dan bagi yang sedang sakit, saya berdoa semoga Tuhan segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan selekas mungkin dan sesegera mungkin. Apa yang menjadi hajat kita juga semoga segera dikabulkan, diberikan ending yang baik dan indah. Yo, what's up guys, gua balik lagi dengan sebuah konten reaction. Dan kali ini masih datang dari bahan materi request yang datang dari kawan-kawan setiap penikmat, penonton channel gue ini ya. Dan gue ucapkan terima kasih banyak bagi kalian semua yang sudah request. Artinya gue memahami bahwa channel ini tidak akan berkembang tanpa kalian. Dan gue terima kasih karena dengan adanya kalian request segala macam, itu membuka pemikiran gue bahwa ternyata gue sadar diri referensi materi gue terlalu kurang. Karena apa? Karena banyak sekali gue menemukan lagu-lagu baru, ilmu-ilmu baru, nasihat yang dibungkus dalam lagu. Justru datangnya dari kalian, dari request-request kalian. Makanya gue selalu membuka dan gue selalu melibatkan kalian karena kalian adalah raja. Dan gue cuma sekedar ingin reaction tapi tidak sendiri. Artinya gue ingin melibatkan kalian untuk berpartisipasi, kita nge-react sama-sama. Anggap hiburan dan anggap ini media bersilaturahmi ya. Dan kali ini gue datang untuk memenuhi panggilan request dari kalian, yang mana kali ini gue harus nge-react lagu yang datangnya dari Ical Mos. Wow, beberapa kali gue sudah nge-react Ical Mos dan terakhir yang wah banyak, gue sampai lupa terakhir apa yang gue riak ya. Tapi yang jelas semua lagu Ical Mos ini memukau. Ical Mos yaitu rapper dari negeri jiran Malaysia. Lirik demi liriknya semua penuh arti yang bermakna. Kali ini Ical Mos yang akan kita riak dengan judul Pesanan Buat Gabriel. Bagaimana keseruan dari Ical Mos kali ini, bagaimana lirikalnya, apakah ada ilmu-ilmu baru atau makna-makna yang tersirat maupun tersurat yang harus kita kulik sama-sama. Gua rasa gak perlu berlama-lama lagi, kita akan nge-react sama-sama. Kita harus fokus ya, kita harus fokus. Kita dengarkan seksama, kita lihat, kita nikmati, kita react sama-sama. Dan di akhir video nanti seperti biasa, gua akan mempersilahkan bagi kalian untuk memberikan penilaian kalian. Dan tuliskan apa yang menjadi penilaian itu di bawah, di kolom komentar. Gunakan bahasa yang santun, halus, sopan, beradab, dan beretika baik. Adab tetap nomor satu. Jadi gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita cek bagaimana keseruan dari Ical Mos. Pesanan buat Gabriel. So check this out. Buka mata, moga ku cepat tersedar dari mimpi. Ini realiti hidup, bukan macam dalam drama bersiri. Sehelai baju lusuh aku sarung, di medan dunia aku bertarung. Moga kekal ku berdiri di negeri ngeri. Nah, ingat pesan ayah, hidup ini sementara. Nah, ingat pesan ayah, hidup ini sementara. Benar. Dan gua baru tahu ternyata apakah mungkin, ini jadi pertanyaan gua nih berarti, apakah Gabriel itu adalah nama anak dari Ical Mos? Karena judul lagu ini Pesanan Buat Gabriel. Lalu dalam lirik, nak ingat pesan ayah. Mungkin ini dugaan gua ya, Gabriel adalah nama dari anak Ical Mos. Mungkin apabila gua salah, mohon kalian benahi. Dan mungkin kalian yang lebih tahu bisa tuliskan itu di bawah di kolom komentar. Lanjut. Kesementaraan ini akan banyak buat kau sengsara. Jadi kau perlu kuat, hidup baroda. Bumi ini bulat, yang di atas tak selamanya kan di atas. Tak kekal punggungnya di alas. Jangan kau menyerah kalah selagi bernafas. Ah, benar. Nah,
Nah, dan ingatlah, politik itu tipu penuh konspirasi. Banyak tabur janji tapi semuanya dusta. Hati-hati dengan manusia, mereka itu sering bermuka dua. Hanya diri sendiri yang kau boleh percaya. Banyak orang mahu senang hingga harga diri mereka hilang. Kerana harta dan pangkat dijulang hingga sanggup saudara dibuang. Oh Tuhan tolong tu. Nak ingat hati-hati, banyak manusia bermuka dua. Hanya boleh kau punya diri yang bisa kau percaya. Dan banyak orang yang ingin senang sampai harga dirinya dibuang. Wow, real sekali, benar ya. Lanjut. Turunkanlah segala bala pada mereka. Lindungilah ku dan keluargaku di dalam kasih dalam rahmatmu. Amin. Oh Tuhan tolong turunkanlah segala bala pada mereka. Lindungilah ku dan keluargaku di dalam kasih dalam rahmatmu. Nah, ingat pesan ayah, tolong jaga diri sendiri. Jika kamu buka mata nanti, ayah tiada lagi di sisi. Nah, jaga ibumu, titipkan doa dalam tidurmu. Semoga esok kita bertemu di tempat indah ciptaan yang satu. Fil jannah, surga. Sanan buat Gabriel. Habis ini. Wow, habis. Doa, nasihat, pesan ya untuk seorang anak. Karena dari tadi liriknya nasihat dari seorang ayah untuk anaknya bahwa harus bisa mawas diri, harus bisa jaga diri dan jangan sampai tertipu, jangan lengah. Waspada, jangan pernah percaya dengan siapapun. Hanya dirimu sendiri yang bisa kau percayai. Sebab banyak di luar sana itu manusia yang bermuka dua. Ini gua yang mendengar lagu ini sama seperti gua sedang ini lagu ini secara tidak langsung masuk ke sini, nge-save secara otomatis dan gua harus melakukan ini untuk anak gua. Artinya, semua orang tua, semua ayah harus menitipkan pesan yang baik untuk anak-anaknya. Dan memang Icalmos ini selalu membuat gua terpukau karena ada kesamaan. Mungkin ada kesamaan ya. Kesamaannya yaitu dia dan gua sama-sama seorang ayah yang memiliki anak perempuan. Jadi kekhawatiran, was-was itu, kalian yang punya anak perempuan, gua rasa kalian akan merasakan hal yang sama. Terlepas dari itu, kembali ini karya keren sekali dan gua mengizinkan kalian untuk memberikan penilaian kalian. Apa yang menjadi penilaian kalian silakan tulis di bawah di kolom komentar dan gunakan bahasa yang santun, halus, sopan, beradab dan beretika baik. Apabila kalian punya kritik, saran maupun masukan, tulis juga. Bahkan apabila mungkin kalian punya request gua harus ngeriak siapa, tulis juga di bawah di kolom komentar. Tulis siapa penyanyinya, siapa rappernya, apa judulnya. Insyaallah ke depan secepat mungkin, sebisa mungkin gua akan tunaikan apa yang menjadi request kalian. Gua rasa cukup, lagi-lagi Icalmos memukau gua dengan karya-karya beliau dan sudah banyak sekali yang gua react dan gua tidak akan berhenti. Gua akan selalu menunggu karya terbaru dari Icalmos dan mungkin lagu-lagu Icalmos yang belum gua react ke depan akan gua react lagi. Gua rasa cukup untuk reaction kali ini dan sampaikan salam hormat gua kepada keluarga tercinta yang ada di rumah. Semoga baik-baik saja, aman-aman saja, sehat-sehat selalu. Dan bagi yang sedang sakit, semoga segera Tuhan angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan selekas mungkin dan secepat mungkin. Apa yang menjadi hajat kita juga semoga segera dikabulkan ya, diberikan ending yang baik dan indah. Amin. Gua pamit, insyaallah kita akan bertemu di video selanjutnya, di reaction selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate setiap kali channel ini mengupload sesuatu. Tekan juga tombol subscribe, like, komen, dan share karena itu semua gratis. Dan gue masih menunggu apa yang menjadi request kalian, maka cepat tulis.
apa yang menjadi request kalian tulis di bawah, gua tunggu. Gua pamit, gua undur diri. Gua Fikar Al-Fatih ke Tuan Arab. It's your boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ical Mos, pesanan buat Gabriel.